Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto bersama dengan Dandim 0502 Kolonel Tri Handoko mendampingi Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko dalam menggelar acara silaturahmi dengan para tokoh masyarakat Papua lewat acara yang bertajuk Merajut Nusantara yang diadakan di lapangan Tanah Merah RW 7 Kelurahan Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara. Terlihat rombongan Kapolres, Dandim dan Wali Kota ketika sampai di lokasi acara disambut dengan hangat oleh masyarakat setempat, terutama oleh para tokoh masyarakat Papua yang juga menyematkan ikat kepala berbentuk burung cendrawasih yang merupakan ciri khas masyarakat Papua. Ketika menyampaikan kata sambutan, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan bahwa sangat mengapresiasi acara yang diinisiasi oleh Kapolres bersama-sama dengan masyarakat dari berbagai lintas suku, agama, dan ras maupun golongan ini. Acara ini dinilai menunjukkan tingginya semangat kecintaan masyarakat terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Selain itu, Kapolres mengatakan bahwa acara ini adalah acara dari kita dan untuk kita, serta juga menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Utara, dapat hidup rukun, aman, damai, berdampingan satu dengan yang lainnya. Acara yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai suku dan agama ini dimeriahkan oleh pentas seni dan kuliner dari berbagai daerah dengan tujuan memperkuat sekaligus melestarikan kebinekaan yang telah terjalin selama ini dengan baik. Selain itu terlihat Kapolres ikut menari bersama dengan kumpulan para anak-anak Papua yang membawakan tarian khas dari daerah mereka. Tentunya kami dari Polri, dari TNI, dari tokoh masyarakat yang ada di sini termasuk tadi juga dari pemerintah daerah, kita menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita eratkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan kita mudah terprovokasi ataupun mungkin kita mudah terbuai oleh berita-berita yang belum tentu benar. Cek dan teliti dulu berita yang kita terima, apakah itu benar atau mungkin hanya berita bohong atau hoax, sehingga itu kalau nanti tidak bisa kita sharing dengan baik, tentunya bisa memecah belah kita. Kita tahu bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam suku, termasuk juga terdiri dari berbagai macam pulau yang ada di kita. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan yang harus kita tetap pegang teguh dan kita yakinkan bahwa NKRI harga mati. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.